Desember hingga Februari, Hong Kong memasuki musim dingin nih. Awal Januari, daun-daun melaleuca yang ada di Waduk Lau Shi Heng atau yang dikenal dengan Sky Mirror-nya, ini berubah warna menjadi orange. Eits, tapi kali ini saya tidak ingin membahasnya ya. Saya ingin menjelajahi country trail-nya Waduk Lau Shi Heng. Dan jika Anda ingin tahu, seperti apa sih daun-daun melaleuca yang berubah warna menjadi orange? Cantiknya seperti apa? Cek di video saya sebelumnya ya. Taika Letehowa, saya Mila. Hari ini saya menelusuri Waduk Lau Shi Heng, tepatnya Country Trail yang terletak di dalam batas Taman Negara Pat Sin Leng. Saya disambut dengan tangga-tangga dan ini masih awal ya. Sedikit menanjak sih, sedikit ngos-ngosan juga pastinya. Oke, sesekali saya pun menikmati ke sekitar. Itu merupakan Waduk Lau Shi Heng yang sudah saya tinggalkan tadi. Dan jika cuaca cerah, saya harusnya masih bisa menikmati sunset dari sini. Sayangnya, hari ini sedikit berkabut dan sesekali matahari sih mengintip dari balik awan. Ini adalah jalur hiking pendek 4,4 km. Yang terletak di sisi tenggara Waduk Lau Shi Heng dan bagian pendakian ini. Saya bisa bilang bahwasannya sangat-sangat mudah. Tangga lagi, dan lagi. Ini sudah hampir 20 menit perjalanan saya loh ya. Tapi kok gini nih? Hanya terlihat pepohonan di kanan dan kiri saya. Tiba-tiba kepikiran gini aja sih. Yakin gak sih mau melanjutkan perjalanan ini? Yakin gak sih hiking ke jalur ini next time? Nyatanya, hiking di jalur ini sangat-sangat menyenangkan. Apalagi jika Anda menyukai ketenangan seperti saya. Tidak banyak yang bisa saya ceritakan, tapi jalur ini favorit sekali untuk saya. Sepi, tenang, dan damai pastinya. Kanan-kiri masih banyak pepohonan. Jujur ya, saya suka banget berpose di jalur ini. Hiking di sini, saya sih tidak perlu khawatir. Meskipun andaikan Anda ingin hiking ke sini dan solo hiking, it's okay ya. Petunjuk-petunjuk yang sengaja dipasang ini sangat jelas sekali. Ini salah satunya. Dan sampai sini saya ke kiri untuk mengikuti rambu ke Wilson Trail. Treknya tetap datar. Bahkan tidak jauh kemudian, akhirnya terlihat perbukitan Pat Sin Leng Country Park yang mempesona. Saya pun mengambil beberapa foto di sini nih. Menurut Anda, bagaimana hasilnya? Lebih 500 meter kemudian, saya pun mencapai titik pengamatan yang sangat-sangat menakjubkan.
Di sini adalah spot utama. Tapi ingat, saat ingin mengambil foto maupun video, harus diperhatikan pijakan Anda. Apalagi jika Anda memutuskan untuk lebih dekat. Tulisan dangerous memang sengaja dipasang agar siapapun yang ada di sini lebih hati-hati lagi. Spot yang berlatar belakang Ping Fusan dan juga Wong Leng, apalagi yang harus saya katakan, ini benar-benar terlihat sempurna. Bahkan Waduk Ho Tau dan juga Pat Sin Leng Country Park terlihat dengan jelas dari sini. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Perjalanan hari ini benar-benar sangat menyenangkan menurut saya. Ya, selain suasana yang bisa dibilang sepi, kemudian cuaca ini juga nggak begitu panas dan juga nggak begitu dingin, jadi benar-benar pas. So, Lashuhan Family Walk ini saya benar-benar rekomendasikan. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Jalurnya yang berkelok-kelok ini benar-benar memanjakan mata saya. Ya, ini dia nih yang membuat perjalanan saya durasinya lebih lama lagi dari yang seharusnya. Selanjutnya, saya lurus saja nih untuk menuju Waduk Ho Tau. Dan inilah bendungan utama Waduk Ho Tau. Sangat berbeda dengan Waduk Lau Shi Heng ya. Waduk Ho Tau tidak mendapatkan pengunjung yang banyak seperti Waduk Lau Shi Heng. Waduk Ho Tau sendiri diapit oleh bukit-bukit yang subur di kedua sisinya. Lembah ini terlihat menenangkan dan juga mendamaikan. Waduk Ho Tau, waduk yang dibilang sebagai waduk berskala relatif kecil, dengan kapasitas air 180.000 meter kubik. Akhirnya, saya sampai di salah satu tangga favorit. Ini tangga terakhir di Ho Tau. Yeah.
Bendungan induk beton setinggi 18 meter dan panjang 102,1 meter, apakah bisa dibilang kecil? Ya, semua tergantung fungsinya sajalah ya. Baiklah, saya sudah puas menikmati hari ini dan siap kembali berjalan di sepanjang jalur aspal yang sebelah kiri. Jalurnya yang berkelok-kelok dan saya akui, saya tidak pernah bosan melewati jalur ini. Saya pun tidak lupa untuk mengambil beberapa foto yang menurut saya layak untuk diabadikan dan saya share dengan Anda. Sudah mulai gelap, saya sampai di halte Green Minibus Hoktauni. Di akhir perjalanan saya selalu ingin mengucapkan kepada Anda terima kasih atas dukungan Anda ke channel Jejak Mila dengan cara subscribe. Terima kasih juga ya sudah menyalakan tombol notifikasinya karena Anda tidak ingin ketinggalan video-video saya selanjutnya. Coykin!